saya mau mengingatkan, tadi sore kita sudah menantang penonton ini sahur untuk menjadi peserta TTS atau teka-teki sahur lewat Twitter. Dan dari puluhan orang yang ingin menjadi peserta, akhirnya sudah terpilih satu orang. Dan inilah dia orangnya, silakan. Ini gak apa-apa. Silakan perkenalkan nama, dari mana asalnya, dan kata-kata mutiara. Nama saya Nuzul Simario, biasa orang panggil. Saya dari Cengkareng, dari Cengkareng, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Betul sekali. Kenapa Anda ingin ikut acara TTS? Karena saya ingin meyakinkan Calontong kalau jawaban Calontong ada yang lebih nggak masuk akal daripada dia. Berarti masih ada saya yang tidak masuk akal. Benar-benar. Saya ingin lihat Anda juga tidak masuk akal. Ya. Kita harus cek dulu ya kesehatannya. Kita cek kesehatannya. Dulu. Nah ini memang begitu. Ikut kuis ini harus ada cek kesehatan. Ayo, ikutin dulu. Aja. Ikutin aja, ikutin. Gimana ini caranya? Ikutin aja, ikutin nih. Ayo kakinya situ. Kakinya satu. Naikin. Satu aja satu. 2 kilo. 2 kilo. Belah kiri, belah kiri. Gantian. 14. 14. Dicek darah dulu ya. Cek darah. Ini bahaya ini kuis ini buat orang emosi. Tangannya, tangannya. Tangannya. Tensi. Ya. Tensi. Okay. Tensi. Berapa? Aman. Aman. Kok pakai helm tukang? Ini dia memang petugas tensi khusus untuk kuis ini. Gimana dia? Boleh ikut acara ini? Boleh. Boleh ya. Tapi dia memang lebih ngaco dari calon. Kan? Jadi syaratnya oke ya? Iya. Darahnya tinggi. Darahnya berapa? Tinggi. Tinggi berapa? Oh, pada muncrat tuh darahnya. Oke. Okay. Terima kasih Wan ya. Ya, sama-sama. Oke, oke. Dia itu adalah Pesda. Pesda itu apa? Petugas tensi dadakan. Tensi dadakan. Oke, Anda sudah siap? Siap. Kalau begitu silakan langsung ke tempat TTS. Dan Nikita Willy juga ikut bermain di sana. Tepuk tangan buat Nikita Willy dan juga Hasan. Ya, buat kamu yang mau ikutan kuis TTS live di studio ini, kamu bisa mention ke @ini_talkshow, berikan alasan kenapa kita harus memilih Anda, dan tweet setelah tayangan ini sahur. Oke, seperti itu. Dan sekarang langsung saja kita mulai. Inilah dia, teka-teki sahur! Iya, terima kasih Andre. Benar sekali, ini lagi-lagi Desta mendapat keberuntungan ya, mendapat partner yang cocok sekali dengan Desta. Wih, ya? Apes. Apes? Ini untung mas sebelah. Desta beruntung sekali loh, ini jauh-jauh dari Cengkareng. Loh, gue sentil. Baru-baru udah mencet. Siapa tadi namanya? Nuzul. 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 Luar mana pendukungnya Nuzul? Nuzul! Kita beri semangat Nuzul dan akan melawan Nikita. Mereka ya. Berpasangan Desta dan Vincent. Kita lihat. Saya bantuin Nikita sih, Pak. Dalam hati aja ya. Nikita udah pernah ikut TTS sebelumnya? Belum pernah. Nuzul baru pertama juga. Baru pertama. Baik, aturannya perlu saya bacakan. Ya. Nanti ada kotak-kotak kosong. Sabun. Iya. Sama gua sampo enggak nih? Iya, gua sampo. Baru mandi nih, Pak. Masa? Baru. Coba cak cium, cak. Cium, cak. Oh. Iya oh. baru dimandiin. Baru mandi. Apalagi dok dimandiin tuh kontennya udah berbeda bahasanya. Aturannya begini nanti akan emang ada. Emang boleh temen diendus-endus, saya boleh ngendus gak nih? Kan yang baru mandi doang. Saya dulu. Saya dulu. Aturannya gimana, Cak? Aturannya begini, ada kotak kosong.
Nanti ada satu huruf untuk bantuan. Kita beri pertanyaan dan jawab sesuai jumlah kotaknya. Betul. Kayak ngisi TTS seperti biasa, okay. Ya. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Kita langsung ya? Hadiahnya, Pak. Nah, hadiahnya apa, Nabila? Hadiahnya spesial sekali pada malam hari ini. Silakan Bung Junet. Menang kuis tegak-tegi sahur kali ini akan mendapatkan mobil bak Musti Bisa. Hadiah dipersembahkan oleh Tatu Bantal Batu, membuat tidur Anda tidak bermutu. Silakan Bisa. Terus gunanya bantal apa? Ini Tatu Bantal Batu. Masing-masing tim mendapatkan satu. Ini yang memberikan berat. Pak. Hati-hati. Berat, ini membuat tidur Anda tidak bermutu. Ya? Hadiahnya apa? Hadiahnya bermutu. Ini supaya bang. Anda lebih giat bekerja, nggak banyak tidur. Oh. Tuh, ya. Bagus. Terus, bagus ya. Jadi malas tidur keras ya bantalnya, Caya. Tapi jangan salah. Tadi hadiahnya adalah mobil bak multi bisa. Bisa apa aja tuh, Pak? Bebas semua. Udah nggak usah banyak ngomong, langsung aja deh. Baik. Dan bagi Anda pemirsa juga di rumah, Anda bisa mengikuti kuis TTS ini melalui NetConnect. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur dari NetConnect. Dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikuti, ya. Oke. Penonton boleh ikut bantu, Pak? Boleh. Semua bantu, ya. Banyak protes hari ini. Kenapa? Takut dikurangin lagi kemarin. Nah, harusnya padahal draw kemarin ya. Ya, jaga attitude ya kalau di sini. Baik. Sabun, Pak, bener deh. Yuk, lanjut. Sabun apa aja? Lanjut. Silakan dibuka kotaknya. Ya, wangi memang ya. Pedih mata saya, Pak. Pedih. Sabun apa dulu? Ada 7 kotak. Nah, 7 kotak, huruf terakhir R. Ini kita beri yang gampang-gampang dulu ya. Baju hangat. Sweater harusnya. Sweater, kita kunci. Ini kita kunci, pintar sekali. Wow. Kelihatan cantik, pintar, langsung jawab. Itu harusnya. Tangannya kecepat saja kamu begini. Iya, baju hangat. Menurut Nikita adalah sweater. Apakah itu jawabannya? Oh, bukan. Ternyata bukan. Mungkin ada lagi yang lebih hangat selain sweater. Mungkin ada yang lebih hangat. Baju hangat. Memang gitu. Tuh, lihat cluenya. Aduh, udah cak. Cak ini selalu memboncorkan sih. Baju hangat. Baju hangat. Desta ini gak pernah pakai baju hangat nih. Wah. Betul. Jok. Silakan. Ulangin lagi dong, bertanya apa lagi? Kan biar jernih jawaban saya nih. Ulangin dong, apa tadi? Cak, ulangin cak. Tadi kali lah. Cak, jauh dari Cengkareng nih, cak. Ngomong aja belepotan nih, Pak. Baju hangat. Dijemur. Ya elah, kirain punya ide apa. Kita lihat, apakah baju hangat dijemur? Dibakar, Pak. Atau dibakar boleh nggak? Luar biasa. Jawabannya ngawur. Maaf, Pak. Ini boleh dikeluarin aja gak, Pak? Nanti takutnya saya dikurangin nilainya. Gak boleh ya. Kalau bisa dari tadi sudah saya keluarin. Cak, ini kita ngawur tanya. Ngawur dari mana? Kok jawabannya ngawur katanya? Kok dijemur? Nah, ayo. Ya, tanya. Ayo. Emang baju kita ini, kalau kita jemur, gak hangat? Coba baju yang dijemur itu apa kayak langsung pasti hangat gimana? Ya kan siapa tahu lagi pas dijemur lagi nggak ada matahari. Iya, Pak. Ayo, lagi mendung. Kalau lagi matahari namanya bukan dijemur. Iya. Anda nggak usah banyak hangat. Kesini nih. Kalau nggak ada matahari itu berarti cuma diangin-angin nih. Nah, ya kan tetap dijemur istilahnya. Oh, ya enggak dong. Jangan berani. Lanjut. Ini, bagaimana kalau nggak usah baju? Ini aja yang kita jemur. Wah, ada tamu. Sendal.
Monyetnya yang pakai sendal, yes, bukan saya. Makanya kenapa monyetnya pakai sendal? Monyet kakinya kayak orang ya? Iya. Sedikit kayak lah. Ini bisa gitu. Bunyi gak, Bang? Terima kasih ya. Thank you. Tapi ini monyet luar biasa. Kenapa? Memberikan inspirasi buat TV lain. Oh. Silakan dibacakan dulu skornya. Oh, kita bacakan dulu skor, yeah, sementara ya. Tim B masih kosong dan tim A memimpin dengan 100 poin. Ya, ini baru DTS pertanyaan pertama. Apa? Ya sementara kan masih ada berikutnya. Oke. Ini sementara tim A memimpin 100. Apakah Nikita akan bisa mengejar? Vincent, karena dibantu dong Vincent. Ya, ini saya mau bawa ke atas. Dijemur. Baik. Siapakah nanti akan membawa pulang hadiahnya? Jangan kemana-mana. Di sini aja.